Syahadat bareng saya masuk Islam ya. Ajak yang lainnya biar masuk Islam. Ikutin saya. Ashhadu bilang. Allah. Ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammad dar Rasulullah. Saya bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Saya bersaksi Nabi Muhammad Rasulullah. Sekali lagi, syahadat ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya berjanji juga ya Allah, tidak pernah masuk lagi dalam tubuh manusia. Jikalau saya masuk dalam tubuh manusia lagi, matikan saya ya Allah, hancurkan saya ya Allah. La haula wala quwata illa billah. Sekarang kamu pergi, ajak teman-teman kamu yang lainnya pergi ke sana, ke Masjidil Haram, umroh ya. Belajar dengan jin-jin muslim yang ada di sana. Saya doakan kamu dapat hidayah, dapat cahaya dari Allah. Wa insarabna ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma kudiya wallaw ila qaumihim mundirin qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima bayna yadayhi yahdi ila al-haq wa ila tariqin mustaqim. Ya qawmana ajibu da'i Allah wa aminu bihi yaghfir lakum min dhunubikum wa yujirkum min adzabin alim. Oh, ya Allah, seluruhnya. Tuan, kadang-kadang jadi itu lucu. Dia itu menyiksa manusia, masuk dalam tubuh manusia. Jadi kita harus dakwahi mereka biar masuk Islam, masuk agama dinullah. Ya. Dan juga kalau dia nyoblos, pilihlah Prabowo Sandi nomor 2 saja. Allahu Akbar. Kok jadi situ-situ? Lagi nafas yang panjang. Tuan, ukhruj ya Allah. Ukhruj. Semuanya. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'alu alayya wa antuni muslimin. Wahai bangsa jin-jin muslim yang sudah masuk Islam tadi, setelah kamu ke Masjidil Haram, ya, umrah sana, belajar agama yang baik dan benar. Nanti tanggal berapa? 27 berapa? April ya. Kamu jagain TPS karena ada jin-jin kafir, jin-jin fasik kan mengecohkan suara-suara umat Islam. Kamu mengerti apa yang saya suruh? Allahu Akbar. Ukhruj ya Allah. Ukhruj. Saya lapar sepanjang. Hah gitu. Sudah sadar.